Ayo minta tolong ke Allah dalam segala urusan. Mau pergi keluar rumah, gak tahu nih apa yang bakal terjadi di jalan, benar? Gak tahu, sama sekali tidak tahu. Ya tadi pagi bersepeda dengan anak, betul-betul tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Walaupun bisa bersepeda, tapi bisa dari belakang, dari samping, dari depan kejadian itu. Bisa tiba-tiba terperosok ke selokan, bisa kesabet dari belakang. Satu-satunya yang tahu kejadian adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Tidak mungkin kita keluar dari rumah tidak minta tolong Allah. Tidak mungkin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa detik kemudian. Betul? Barang siapa yang keluar dari rumah baca doa tadi dengan yakin, ya, bukan hanya lisan. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Bismillah, dengan namamu ya Allah, tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah. Maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan langsung ngobrol dengan setan lainnya. Ini benar, ini hadisnya sahih. Bagaimana kita bisa memperdaya orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi Allah? Sampai ada seorang ulama menceritakan kisah tentang ulama lain yang nangkap seorang penyihir. Penyihir itu bertanya, padahal saya sudah mengerahkan ribuan jin untuk menjaga saya, tapi kenapa engkau bisa menerobos? Karena saya sudah doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, dan janji Allah itu setan tidak bisa memperdaya. Salah satu di antara yang tidak bisa diperdaya setan itu kan tawakal. Surat An-Nahl 99 lebih dari itu. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak punya kekuasaan kepada orang yang yakin beriman ke Allah dan bertawakal kepada Rabb-nya. Tuh hadirin, selalu minta tolong ke Allah. Minta tolong ke Allah, jangan lalai. Mau ngobrol minta tolong, mau ngambil keputusan minta tolong. Kalau nanti musyawarah tentang sekolah anak, enggak usah pakai bertengkar, sekolahnya juga belum, ya kan? Ini anak TK membahas tentang kuliah. Kejauhan. Bertengkarnya udah duluan. Tenang saja. Ada Allah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.